Seperti inilah kondisi Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, Sabtu malam. Ketinggian air luapan Sungai Kampar terus meningkat merendam permukiman warga. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter telah memutus akses antar dusun. Meski dilanda banjir, warga memilih tetap bertahan di dalam rumah. Warga beralasan tidak ingin mengungsi karena khawatir akan keamanan peralatan rumah, hewan ternak, dan kebun mereka. Semakin hari semakin naik, Pak. Rata-rata ketinggian air di dekat yang rendah ini ada 1 meter. Sebagian ada juga yang mengungsi keluar, mana yang ada di rumahnya di luar, sebagian bertahan di desa, di rumahnya. Selain Desa Lubuk Siam dan Tanjung Bala, data dari BPBD Riau, banjir luapan Sungai Kampar juga merendam ratusan rumah di Desa Gunung Sahilan, Sahilan Darussalam, Mentulik, dan Pulau Rambai. Debit air sungai diprediksi akan terus meningkat menyusul tingginya curah hujan di bagian hulu Sungai Kampar, tepatnya di 50 kota Sumatera Barat. Banjir diduga diperparah dengan dibukanya pintu air pelimpahan waduk PLTA Koto Panjang secara bertahap sejak sepekan terakhir. Rian Novitra, Kampar, Riau.